Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel Surga Cleaner. Kali ini kita lagi berada di jalan Ampera ini ya teman-teman ya. Ini cuacanya lagi mendung di Pontianak, mendung-mendung, gak mau hujan, udah masuk kemarau tapi mendung terus. Nah, jalan Ampera ini cukup ramai teman-teman karena di sini berdekatan dengan kampus dan banyak juga jajanan. Nah, kebetulan kita udah berdiri di depan dan di belakang, maksudnya di belakang kita ini udah ada gerobak salah satu jajanan yang kita ingin liput. Nah, kita mau lihat proses pembuatannya. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan jangan lupa juga di share ya video ini di sosial media teman-teman. Langsung aja kita lihat menunya. Let's go. Salah satu jajanan yang bakal kita liput. Nah, jajanan ini adalah Cookies Bang Jago. Teman-teman, kita lagi berada di Cookies Bang Jago nih teman-teman. Nah, di sini ini banyak varian rasa dari Cookies Bang Jago ini. Salah satunya ada keju, kacang, pandan, dan coklat. Nah, untuk warnanya ini ada kuning sama hijau nih teman-teman. Langsung aja kita tanya kakaknya nih. Selamat sore kakak. Nah, ini namanya Cookies Bang Jago kak ya. Nah, ini yang rasanya ini ada apa aja nih kak? Kita ada rasa original, ada rasa coklat, keju, sama pandan. Sama pandan. Kalau untuk adonannya ini apa bedanya nih kak? Kalau yang kuning sama yang ini hijau? Kita ada varian ini rasa pandan. Rasa pandan, kalau yang kuning ini originalnya ya? Iya. Oke. Kita kasih topping aja. Kasih topping. Boleh kak, buatkan yang original satu ini. Satu cetak ini berapa nih? 10 ya? Iya. Nah, satunya yang pandan. Oke. Nah, ini Cookies Bang Jago nih ya kak ya. Ini keren namanya nih, kenapa pilih namanya Bang Jago nih kak, Cookies Bang Jago? Ya pertama, kan dari keluarga memang suka Cookies nih. Kalau ada Cookies ya jago makan lah dengan Cookiesnya. Oh. Nah, terus juga, dulu kan gak ada nama Cookies Bang Jagonya. Terus ada ide, yaudah kenapa gak bikin Cookies Bang Jago. Oh, karena Bang Jago lagi viral juga kak ya? Nah, ini untuk adonan yang apa nih, Kak? Oh, ini pandan. Pandan ya. Nah, kita lagi bicara dengan kakak siapa nih, Kak? Namanya nih, Kak. Tati. Kak siapa, Kak? Tati. Rati. Tati. Nah, ini lihat Kak Tati nih. Nah, ini kakak yang selaku yang punya Cookies Bang Jago nih, Kak. Oh, jadi kakak yang punya nih. Nah, kalau Cookies Bang Jagonya ini sendiri nih, Kak, bukannya dari jam berapa biasanya ini? Kalau dia yang di sini? Oh, kalau cabang yang di sini kitanya bukanya sore dari jam 3:30 gitulah. 3 sampai setengah 4 ya? Jam 3 gitu udah buka tuh, jam 3:30 sampai malam. Sampai malam kayaknya? Iya, kalau yang pagi subuh itu ada kita disepakat. Disepakat ya? Iya, di pasarnya itu. Sepakat yang di sini kak, Dokter Wahidin? Iya, Dokter Wahidin. Oh, itu okay. Bukanya jam 5. Jam 5, jadi jam 5 pagi. Total cabangnya kalau Bang Jago ini berapa sih kak? Berapa banyak sih? Alhamdulillah ini baru 3 sih. Baru 3 ya? Wah, mantap sih. Nah, jadi Cookies di sini nih banyak toppingnya kayaknya. Iya. Nah, kalau yang topping ready apa aja nih kak? Untuk ready hari ini, coklat, keju. Coklat sama keju ya? Iya, untuk kacangnya sudah habis. Oh, kacang sudah habis nih. Ini proses tinggal nunggu matengnya ya, memang harus ditutup gak ya? Iya. Nah, berapa lama nih kak biasanya kalau untuk proses matengnya nih? Paling 5 menitan lah. 5 menitan lah ya? Oke, kita tunggu 5 menitan nih. Adonan. Ini abang lagi nyiapin adonan nih bang ya, ada orang yang beli tuh. Nah, jadi banyak juga nih adonannya, sehari habis nih bang semuanya nih? Iya, habis ya? Nah, kita sambil nunggu jamur kita matang nih. Jadi buat teman-teman yang mau beli bisa juga langsung, ada juga yang sudah ready nih. Ini proses kasih topping gak ya? Iya. Nah, ini udah mulai mateng nih.
Nah, buat teman-teman yang nggak sempat kesini bisa beli lewat online nggak nih kak? Bisa, pakai Grab. Grab ya? Kalau Gojek? Sudah juga ada. Sudah bisa juga ya? Iya. Berarti cari namanya tuh Pukis Bang Jago kak ya? Iya. Nah. Jadi ini kakaknya langsung nih, kebetulan kakak lagi main kesini kak ya? Iya. Lagi cek-cek ya? Iya. Ini termasuk cabang yang baru nih kak ya? Kalau yang disini ya? Iya. Baru. Yang pertama itu di mana kak? Di Jalan Penjara. Di Jalan Penjara ya? Wahid Hasyim. Oke. Dikasih keju nih toppingnya nih. Iya. Kalau sehari biasanya berapa buah nih bisa berapa kue nih bisa habis nih kak? Alhamdulillah kalau hari biasa kita 250-200 bisa. Itu satu cabang tuh kak? Iya. Waduh mantap ya. Kalau satu minggu kadang 300-an lah. Waduh. Ya karena weekend itu biasanya kalau pedagang tuh rata-rata iya. Itunya panennya tuh kak ya kalau weekend iya. Ya. Nah. Jadi di sini nih kalau teman-teman pengen nyobain Pukis ya di Pontianak ya. Ada topping-toppingnya di sini nih nyobainnya kak ya. Iya. Di Pukis Bang Jago. Harganya hanya Rp1.000 kak ya? Iya. Rp1.000. Semua topping sama Rp1.000 nih teman-teman. Nah tadi aja udah berapa kali ganti pembeli tuh kayak ya. Nah. Oke, sebentar lagi selesai, tinggal dibungkus nih kayak. Jadi kedepannya nanti ada tambahan topping atau tambahan rasa adonan lain nggak di Pukis Bang Jago nih kak? Rencana kedepannya kita akan ganti packagingnya box. Box ya? Iya. Oke, jadi nggak pakai ini lagi ya? Jadi jajan kaki lima tapi bisa dinikmati buat oleh-oleh kalangan itu lah. Ah, oke. Mantap. Jadi nanti ada inovasi baru lah kak ya? Iya, insya Allah. Nah, ini udah mateng nih. Jadi nggak lama juga kak ya matengnya ya? Nah, jadi kalau kita nungguin itu yang ready udah ada, jadinya pembeli itu nggak perlu tunggu. Iya, mau yang hangat ditunggu boleh. Nah, kalau yang pengen nunggu ya, boleh juga kak ya. Boleh. Jadi kalau yang pengen cepet itu udah ada yang jadi tuh. Iya. Nah. Dioles lagi nih margarin kak ya. Biar tambah gurih. Biar tambah gurih. Oh sampai itu? Iya agak garing. Agak garing ya? Kalau pelanggan kita lebih suka agak garing-garing. Hmm. Oke mantap nih. Jadi memang kalau kakak ini memang apa namanya? Dari dulu memang suka usaha kuliner gini, Kak? Iya, saya suka. Oke, jadi memang udah ada pengalaman di usaha kuliner kayak ya? Iya, emang hobi. Memang hobi ya? Nah, jadi ini ibaratnya hobi yang menghasilkan uang ya? Iya. Nah, ibaratnya hobi buat-buat kue apa gitu ya? Iya. Mantap. Nah, teman-teman wajib cobain nih kayaknya di Pontianak ya. Iya. Apalagi yang di Ampera nih, yang kuliah di STKIP. Untuk sambil ngerjain tugas kayaknya. Iya. Tadi nyemilnya ini Pukis Bang Jago. Sip. Okay. Nah, tinggal dibungkus lah kak. Okay. Yang ini nggak apa-apa lah. Kita ambil yang itu dicoba juga yang okay. Itu. Okay. Ya. Jadi nanti packagingnya tuh berubah pakai box kata kakaknya. Pakai box. Dan harganya di sini murah sekali, hanya Rp1.000. Udah pakai topping. Oke. Jadi ini yang cabang paling bungsunya nih.
Kalau yang buat di daerah Sepakat bisa beli di pasar Sepakat kayaknya. Iya, kita tutup sampai jam 11 sekarang. 11 malam kak, kalau di Sepakat? Tapi buka. Ini sama tergantung, kadang jam 9 udah habis, jam 8. Oke. Kalau yang satu lagi di mana tadi kak? Di jalan Penjara. Penjara ya? Iya. Nah sama juga tutupnya ya? Sama Antonius. Kalau mau pesen di Gojek, teman-teman bisa cari namanya Pukis Bang Jago ya. Ini nggak ada libur kayak ya, buka setiap hari kayak ya. Nah, ini udah selesai dibungkus. Jadi kita nanti bakal cobain nih, teman-teman. Oke, makasih banyak kakak ya. Iya. Semoga tambah banyak lagi cabangnya, tambah sukses nih. Amin. Nah, ini ada yang lagi beli nih ya, ada yang mau beli. Oke, waktunya kita cobain Pukis Bang Jago. Ampun Bang Jago, guys. Nah, ini kita belinya lokasi yang di cabang Ampera nih, guys. Kebetulan nih banyak cabangnya nih. Jualan Pukis aja banyak cabangnya, guys. Nah, ini Rp1.000 dapat topping. Ini kita cobain original pakai topping keju ya. Jadi Pukisnya tuh lembut, guys ya. Mantul. Rp1.000 udah dapat Pukis dan topping. Enak banget. Ini gurih-gurih gitu. Ini teksturnya kenyal. Nah, kita lanjut aja, guys. Cobain yang rasa pandan. Terus aja kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini topping coklat. Enak banget. Nah, buat teman-teman yang di daerah Pontianak bisa beli ini. Lokasinya itu di Jalan Ampera, di Sepakat, sama di Jalan Penjara. Nah, buat teman-teman yang gak sempat pergi langsung ke tempatnya, bisa pesan lewat Grab atau Gojek. Apa namanya? Pesan tokonya itu namanya Pukis Bang Jago. Oke, nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan jangan lupa juga di share video ini ke sosial media teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.